Saksikan Telefilem Rabak pada 21 Mei, Jumaat jam 10 malam di TV3. Diarahkan oleh Feroz Kadir dan diterbitkan oleh FJ Pictures Sendirian Berhad. Menampilkan lakonan Dato' Adi Putra, Khatijah Tan, Fadilah Mansur, Izu Islam dan ramai lagi yang terlibat di dalam telefilm ini. Malaysia dikejutkan dengan berita tangkapan dua warga emas yang merupakan adik-beradik iaitu Syakimah dan Rabiah oleh pihak polis di atas kesalahan membunuh. Berita ini menjadi sensasi dan mendapat liputan meluas media. Syakimah, 58 tahun dan adiknya Rabiah, 56 tahun, didakwa atas kesalahan membunuh Malik, suami Syakimah yang sering menderanya. Kes ini telah mendapat perhatian Azri, seorang peguam yang mahu menuntut bela untuk adik-beradik ini tanpa mengenakan bayaran. Azri mahu kes ini mendapat perhatian umum. Namun, dia telah gagal dan adik-beradik tersebut dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun atas kesalahan membunuh tanpa niat. Rabiah jatuh sakit ketika menjalani hukuman penjara dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini telah menambahkan kesengsaraan Syakimah. Dia mula berfikir tentang anaknya yang dibiarkan sejak 30 tahun yang lalu. Jadi Syakimah meminta tolong Azri untuk menjejaki anaknya.